wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, kembali berjumpa di Tonight Show. So, kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci mencuci masker tadi, cuma mencuci tangan, ya. Mengurangi mobilitas, mencuci apa lagi? 5M ya? Iya, 5M sekarang, menjauhi kerumunan, ya. Menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Iya, ya, masker. Tapi sekarang kita udah masuk ke bulan Februari nih. Iya. Februari ini dikenal sebagai bulan yang identik dengan perayaan Valentine. Atau hari kasih sayang. Benar. Biasanya ada orang yang kalau misalnya di hari Valentine itu kan ngasih hadiah untuk orang-orang yang disayang. Walaupun pasti rame juga di sosial media. Kemarin Valentine bukan budaya kita. Pasti banyak itu setiap tahun ada. Ya, gitu, ada, kan? Ada. Tapi ini kayaknya udah kayak kebiasaan dari waktu zaman sekolah ngerayain tuh Valentine. Ya apalagi dulu sekolah gue juga ada gitu. Jadi di sekolah juga kayak guru-gurunya hari kasih sayang ya ini gitu. Oh iya. Kok gak ada? Ah. Masa sih gak pernah, maksudnya kayak dikasih coklat gitu sama orang. Dia kan langsung begitu dari TK langsung kuliah. Ya gue kuliah dulu baru TK. Gak mungkin dong. Ya tapi kalau gue sangat-sangat bukan apa ya, bukan menentang atau gimana. Tapi gue gak pernah ngalamin, gak pernah sama cewek gue juga gak pernah. Di lingkungan gue juga gak pernah ada sama Valentine. Sama Vivi gitu. Gak pernah Valentine. Jadi cuma anniversary sama ulang tahun. Tapi lo kapan? Gue tanya, Hesi kapan terakhir kali lo ngasih sesuatu buat orang yang lo sayang? Maksudnya sesuatu buat orang yang gue sayang sih ya kayaknya gak harus nunggu Valentine. Iya, iya, iya. Makanya ulang tanya tahun. Kapan terakhir? Ya ngasih pas ulang tahun kali ya. Pas ulang tahun. Okay. Gue kemarin pas ulang tahun Caca gue ngasih cincin berlian ya. Lawai. Oh kali ini gak? Kali ini gak? Karena terlalu banyak netizen yang komen ya. Akhirnya saya ada, sekali-sekali ganti ya. Di sebelah Melawai itu ada Blok M. Square, ya? Membahas soal Valentino tanpa Rosi, kita mau ngasih tips nih buat kalian semua. Tips-tips menyenangkan pasangan. Seperti apa? Ini dia. Tips yang pertama, memberikan hadiah kepada pasangan itu tidak harus selalu menunggu momen-momen tertentu. Ya, setiap saat bisa. Ini bisa dilakukan kapan saja. Karena dengan memberikan hadiah, itu merupakan kesempatan untuk menunjukkan rasa peduli atau perhatian. Dan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis. Seperti ini. Hei, hey. Kamu tiba-tiba datang sih? Wah, surprise banget. Akhirnya, aku bisa memberikan sesuatu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Kamu gak pernah ngasih aku hadiah. Aku gak nyangka sekarang kamu ngasih aku hadiah. Ya Allah, makasih. Mau kamu? Mau. Sayang. Ini itu. Apa? Aku memberikannya dengan cinta. Dengan rasa sayang yang sangat tulus. Aku gak suka ya. Aku minta bunga. Kamu mau kasih aku ini buah-buahan yang seret. Aku gak mau. Mulai sekarang kita putus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pasangan. Ya, memberikan hadiah, memberikan kejutan. Itu tidak harus selalu dinilai dari apa yang diberikan dan juga berapa banyak atau harganya. Tapi nawaitu dan ikhtiarnya kita harus lihat. Iya enggak? Dengan memberikan itu kan berarti dia ada niat yang baik. Ya, selamat kalian kena prank. Sekarang tips kedua dalam menyenangkan pasangan. Ajak pasangan kamu makan malam romantis karena dengan cara seperti ini membuat pasangan sangat happy demi menciptakan kualitas hubungan yang sangat baik. Bila perlu, makan malam romantis bisa diciptakan sebagai rutinitas baru agar lebih banyak lagi momen-momen berkesan yang dilakukan berdua. Seperti ini. Enak banget, gak nyangka ya restoran semewah ini dia nyediain juga cilok ya. Itulah spesialnya. Ya, tapi ini harganya biasa. Harga premium. Ini juga kue tionya bukan kue tio biasa. Iya, aku benar-benar spesial. Kenyang, sayang. Kenyang ya? Mm-mm. Saya juga udah, aku juga, saya apa aku sini? Karena aku masih grogi siap. Ih, gimana jalan. Sih? Baru aja kita jalan udah setahun. Sayang, jangan sodok-sodok aku. Main kaki, kayak film Dono. Ya udah, kalau gitu bayar ya. Iya, bayar. Waiter. Duh. Apa sih, Beb? Sakit. Cepet sendiri. Aku lupa. Sayang? Aku lupa bawa dompet. Kamu kebiasaan deh, Aku pinjam duit kamu dulu ya. Kamu tuh kebiasaan banget deh. Aku gak bawa dompet juga.
Ciloko iki. Terus piye angel iki? Kabur apa ya? Oh alah dalah. Apa cabut tetoto ya? Cabut cantik ya? Iya kali ya. Tapi enggak enak lah. Jangan pinjam gitu aja. Bang narator. Ya. Pinjam duit, Bang. Buat bayar ini. Saya enggak bawa dompet. Dia juga enggak bawa. Lah saya kan narator. Ada dompet. Bawa dompet enggak? Bawa. Kita kan enggak bawa dompet. Nah, itu ada. Enggak ada. Ya, saya kan cuma narasi. Ya, tapi kan bawa dompet. Tolong ya, Mas ya. Kok saya enggak jadi cuan? Makasih, Mas ya. Lagi deh kayaknya. 50.000, Mas. Nah, buat ongkos, Mas? Iya, tar pulang. Nah. Enggak gimana sih narator dibetak begini? Oke. Makasih ya. Ya, ya. Yuk, jalan ya. Yuk, balik yuk. Pelayan. Nanti yang bayar dia ya. Makasih, Mas. Iya, Mas. Entar saya udah kasih. Nah. Itu tips yang kedua, boleh nyenengin pasangan, tapi jangan jadi copet. Eh. Ger. Cek banget sih. Iya, ada fitis lucu ini tuh gak. Kalian gak. Bertiga ini jempol lucu. Ya. Oke, kalian betul-betul kocok. Kocak. Mengocok perut, ya, sakit kocaknya. Iya. Aduh. Nah, sekarang kita juga sudah terhubung dengan seseorang yang mengaku bucin ke pasangannya. Oh. Namanya Dinda. Okay. Dinda. Halo Dinda. Di mana dia berada? Halo. Halo Din. Halo Dinda. Halo. Halo. Hai Dinda. Ini Dinda katanya mengaku sangat bucin ke pasangannya. Sebucin apakah, apalagi di hari kasih sayang ini. Din? Halo, bucin sih sebenarnya. Halo? Ya. Suaranya kayak... Halo, iya Din. Halo? Iya apa? Halo ya. Dinda. Bucin. Kalau bucin sebenarnya dulu sih waktu pas zaman-zaman deket gitu. Tapi pas udah nikah sih ya kayaknya hari kasih sayang sama aja sih. Kalau dulu sih kayaknya bucin ya. Jadi kayaknya apa aja tuh kayaknya cinta aja gitu isinya. Kayaknya maunya ketemu mulu gitu. Tapi sih kalau sekarang ya biasa aja sih. Kalau dari suaranya ini kayaknya istrinya Epe deh. Bukan. Emang Dinda sekarang enggak bucin-bucin amat sama dia. Biasa aja. Ya, kalau sekarang bukan bucin kali ya, tapi lebih kepada butuh. Yang setiap hari ada gitu buat kita. Jadi kayak ya udah gitu, emang udah takdir. Hey, ini kok pada enggak bilang-bilang Vivi. Hei, Abuy. Abuy. Aduh. Hai, Bu. Beneran suaranya mirip Caca. Kamu lagi di mana itu? Doang Caca. Bukan siapa itu? Di rumah lu lah. Apa? Di rumah lu lah. Di rumah lah, di rumah kita. Cie, rumah kita. Iya, nyanyi dong. God bless. Aduh, Caca, Ini kita lagi membahas hari Valentine. Siapa sih, Ca, yang paling sering mengungkapkan kasih sayang? Kamu atau lebih ke si Abuy? Tiba-tiba bisa kayak I love you gitu-gitu. Jangan kalau dulu melulu, kenapa dulu melulu sih? Pokoknya kesini aja direkap lah. Direkap. Sepanjang. Enggak, tapi emang enggak bisa dibohongin Kak Vinten, dulu tuh kalau pas zaman pacaran emang sweet banget. Jadi kayak tiap hari, mungkin bukan tiap hari kali ya, kayak tiap jam kali ya abis WhatsAppan tuh pasti I love you tuh gitu-gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak aduh, kalau sekarang tuh ya udah kayak ngomong aku sayang Abuy itu kayak udah biasa aja gitu. Aku sayang Abuy, gitu. Biasanya kalau habis baikan sih. Suka gitu ya, love you itu, deh gitu-gitu aja sih. Maksudnya gak sesering dulu gitu, tapi mungkin kalau sekarang lebih ngungkapinnya ke sikapnya kali ya. Sikap dan perbuatan, beda. Kalau dulu kan kayak bisa gantian ngomong gak? Loh, saya kan diundang, ambil ngomong dong. Saya hostnya, kamu diundang. Oh iya juga sih. Jadi mereka berantem. Halo, ntar ya, Abuy itu dia baikan. Aduh. Ih gak dibales, ih. Oh iya, love you tuh, Buy. Ah, udah sini, ini balik, udah baikan. Udah baikan. Tapi Ca, siapa yang paling sering ngungkapin Ca? Atau yang, ya walaupun halnya manis di mulut memutar kata gitu. Tapi kan I love you gitu. Yang paling sering siapa? Aku juga. Kayaknya sih aku juga sering. Ya kadang-kadang Desta kalau lagi sering banget. Kalau enggak ya biasa aja gitu. Atau paling sering si Jasiman justru? Iya. Apa urusannya? Puji. Lebih sering puji ke mbak-mbak di rumah.
Cah, lu masih inget gak terakhir kali dapat hadiah dari Desta yang sweet banget? Hmm. Atau mungkin yang secara tiba-tiba gak, bukan momen-momen yeah. yang khusus gitu? Enggak sih, maksudnya kalau itu sebenarnya enggak ada. Tapi maksudnya kayak dia bisa tuh kalau misalnya dia lagi dapat rezeki lebih, dia bisa tuh kayak, "Bui, sini aku beliin ini," bisa kayak gitu. Tapi bukan yang surprise-surprise gitu. Dia emang orang tuh the point kan, ya. Jadi kayak udah enggak ada yang surprise, udah enggak gitu, tapi kayak lebih, "Udah, Bui mau apa? Beli ini Abuy. Ya." Cincin berlian kemarin tuh gimana? Kalau cincin itu kan hadiah ulang tahun gitu, maksudnya kalau... Ya, tapi kan surprise. Kamu juga pernah. Tapi kan surprise, biasa beli di Melawai, ini kan belinya beda. Oh iya, tapi aku udah bilang sama Abuy kalau aku maunya cincin. Terus Abuy, aku udah sindir-sindir Abuy juga, Buy jangan di Melawai kali ya, kali ini aku pengen deh. Terus tiba-tiba Abuy beneran ngasih tahu, ngasih itu. Udah, gak usah dibahas, udah. Itu belinya di Blok M sebelahnya. Nah. Kan kotaknya beda. Malam hari ini spesial Hari Kasih Sayang. Nih, kita persilakan waktu dan tempat apa yang Caca mau sampaikan ke Desta atau Desta sampaikan ke Kuetiau Abuy? Bukan Kuetiau Abuy. Batagor Abuy. Silakan. Ya, mau Abuy dulu apa aku dulu? Iya. Ya, Buy, semoga enggak cuman di tanggal 14 Februari aja kasih sayangnya, setiap harinya selalu Hari Kasih Sayang. Oh. Terus kan kita selalu ketemu terus, jadi sabar-sabar ya ngadepin aku. Kan aku suka nyebelin dan sok tahu kata Abuy, jadi Abuy sabar ya ngadepin aku. Sekalian apalagi deh. Aku Abuy. Mungkin aku lebih menyebalkan ya. Iya. Oh, kok iya sih? Jadi jawab terus dong, ini kan lagi ngomong ya. Boy, yang pasti semoga kita bisa terus langgeng ya, terus happy, amin, terus bisa amin. Melalui rintangan-rintangan bersama dan terus membesarkan tiga anak manis kita. Amin. Ya. Terima kasih Abuy sudah jadi pasangan hidupku. Caca, thank you. Ya, makasih juga ya, Boy. Iya, Kak. Caca, thank you so much. Semoga Caca semenjak hari ini udah gak nyuci-nyuci sendiri, masak-masak Caca sendiri. Caca Handika. Caca Handika. Ya, Caca, sehat-sehat selalu. Salam buat anak-anak ya. Dadah. Setelah ini kita juga kedatangan pasangan terbucin. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Ntar itu next show. Berarti hitungannya bulan ya? Iya. Udah ngapain aja? Kan pandemi gini maksudnya nonton, kan gak bisa. Makan, udah ngobrol sama orang tua. Olahraga. Kenapa sih kalian otaknya selalu kayak gua biasanya?